Tabrakan sama apa? Sepeda. Sama sepeda. Siap. Apa om? Di sini kita akan memperbaiki sepeda motor yang sudah beberapa kali kecelakaan, rusak. Ini T segitiganya bengkok. Kemarin sudah diperbaiki. Sekarang coba kita akan repair. Ini udah ganti bearing kornis katanya orang sini. Ini nabrak sepeda motor aja. Ini hancur. Kita akan coba kita cek dulu reparasi sepeda motor yang sudah kali-kali kecelakaan. Oke, lanjut ke bengkel. Kita coba dupin. Alamatnya di Jalan Kedungan. Biasanya para pedagang motor itu untuk reparasi, untuk repaint cat itu kesini semua. Kita lihat prosesnya. Oke. Lumayan mas, mari cap, mari total tadi ya. Iya total kebudi ya. Hah? Iya tak apa seminggu ya. Iya menurut nurai abil itu ya. Iya ada tapi bisa kan ya. Iya bukak ya. Bisa ya. Iya kaca ya. Ngerem lagi nasa kok lu dibukar total berempar akhirnya ngambil nama. Hah? Ketemu WA lagi ya? Tak kira berapa? Rp400-500 ya? Perkiraan ya. Kalau kan nggak nambahi kali. Iya. Nggak nambahi gede. Iya. Jual lah pura nawa. Ada banyak saya potong ya nanti. Ya. Kempal ya raya. 6. Nah. Sugara. Sina.
arah dia mah. Ini dia. Yuh. Total. Ya kena bagian pokok-pokok ini. Ya sudah. Arah kan bisa. Mingguan ya. Dari ayo. Iya. Ada ya. Bisa tuh. Keng ngumpul ada ya. Kalau tak beli ke asal dia. Baru mah. Kan ada ya gara-gara jual ya. Ada di pahalo. Hah? Ada gara-gara jual kan. Iya. Ada di kialo. Alasnya ada ya. Alasnya ada. Oh. Itu tak ada dia. Bisa tak ada. Iya. Samar. Hah? Di samar tak ada. Iya tak apa. Kan perak sedia iya. Sedia kan dia. Ya, ada ya. Ada Pak bisa ya anu ya. Tapi enggak boleh. Hah? Enggak jalan boleh. Iya. Bisa. Dampak jemur ya dah. Iya, Mas. Hah? Iya, Mas. Kita mau Mas buat saya lah apa ya? Ini lagi ya, saya. Kencengan. Berapa Mas Nore? Biayanya sekitaran 400. Berapa Mas? 500. Kalau beli depannya melulu berapa Mas? Hah? Depannya aja kalau beli 1.500.000. Jadi perbedaannya jauh guys. Itu tadi banyak ada knalpot, box, terus cover mesin, dasi, firing, terus lebor, spakbor depan itu nanti di repair semua jadi baru lagi guys, oke? Ini yang membuat hancur pertama kali ini kedua tumain ya, dua orang ini yang membuat sepeda itu harus dijual guys, ganti NMAX yang baru guys, oke? Kita lanjut ke kafe guys. Ya guys, kalian harus berhati-hati berkendara. Kita tunggu selesainya nanti seperti apa sepedanya. Apakah seperti baru? Apakah masih ketara? Kalau itu bekas reparasi, kita lihat hasil dari reparasi ini. Oke, kita buka dulu. Terima kasih guys.